Tahu nggak ada hewan super yang ditempelin 200 virus, tapi mereka jarang sakit. Apa itu? Dia adalah... tapi bukan yang itu. Yang ini, kelelawar. Ya, berbagai virus yang nyerang manusia itu berasal dari kelelawar. Tapi ya, mereka sendiri jarang ikutan sakit dari virusnya. Curang banget. Kenapa bisa kayak gitu? Rahasianya, sistem imun. Kalau biasanya tubuh kita itu kan berontak melawan virus. Tapi si kelelawar malah nerima kehadiran si virus itu. Jadi si tuan rumah dan si tamu tak diundang udah berkompromi. Ini juga berarti si virus tuh jadi bisa hidup nyaman dalam jangka waktu yang panjang. Dan ya, berevolusi jadi sesuatu yang lebih berbahaya. Apalagi kelelawar itu kan hidup itu bergerombol. Jadi bisa saling ngeluarin virus lagi. Ini jadi ngeri banget kalau misalkan tempat tinggal mereka itu tuh nggak jauh sama kita. Ditambah lagi, manusia makin sering ngambil atau bahkan ngambil alih tempat tinggal si kelelawar ini. Dan ya udah, bikin mereka makin gampang ngelarin virusnya ke kita. Jadi kalau misalnya kita ketularan virus sama kelawan, yang salah siapa? Ayo. Dan seperti biasa, terima kasih.